sejak ditelah di zaman Nabi Musa sampai hari ni Qarun tak sampai lagi dekat bumi yang peringkat tingkat yang ketujuh bawah, tak sampai lagi, tak sampai lagi. Setiap hari ditelan Qarun dan pengikut dia ni setinggi orang berdiri. Setiap hari turun, turun dalam keadaan dia hidup, tuan-tuan. Nak tahu bila Qarun sampai ke dasar bumi ni, mana dalam sekali. Dia kata bila Qarun cecah je pada dasar bumi yang paling bawah, ketika itulah Israfil akan meniup sangkakala bau kiamat, tuan-tuan. Dahsyat tak dahsyat balasan Allah kepada Qarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video requestan korang ya semua ya. Ustaz Muhammad Nazmi Karim. Nah langsung saja, ini mungkin baru pertama kali kita react Ustaz Nazmi ya guys ya. Nah langsung saja kita play videonya, let's go. Oke ini, oh judulnya Kisah Qarun ya guys ya. Saya nak sambung cerita seterusnya, kisah Nabi Musa dengan Qarun. Okay. Boleh tahan? Boleh. Lain macam dia bunyi tu. Boleh? Boleh. Tahu okey sikit. Dah datang lewat tadi, kan takkan nak balik awal. Korang balik pun duduk rumah tengok TV, buat dosa je. Biar duduk kat surau dapat pahala. Nak kencing pergi keluar kencing. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna qaruna kana min qawmi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun merupakan daripada kaum Musa alaihi salatu wasallam. Qarun ini merupakan sepupu Nabi Musa. Bukan orang Allah lain bang, sepupu. Yang asalnya beriman dengan Nabi Musa, fabagha alaihim. Lalu dia orang ni ataupun Qarun ini melakukan perkara yang melampau, sombong. Kenapa jadi sombong? Kenapa Qarun jadi sombong? Sebab wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati. Kerana kami telah menggunakan kepada Qarun minal kunuz, daripada harta benda. Sesungguhnya inna mafatihahu, kunci-kunci harta benda Qarun ini, latanu'u bil usbati, dipikul oleh orang yang ramai. Allahu akbar. Kau bayang kaya tak kaya kan, sampai kunci perbendaharaan dia tu kena pikul, tuan-tuan. Kita jutawan macam mana pun kunci kecil kan, simpan dekat bank lah contoh kan. Dulu kau pikul, orang pikul, unta pikul. Dia kata dekat sini Nabi apa Qarun ni ceritanya, wa kana min as-sab'in alladhina ikhtarahu Musa lil munajat. Kisah dia macam mana dia boleh dengki ke Nabi Musa ni. Dia ni kan antara, ingatlah cerita Nabi Musa pergi ambil Taurat dekat Tur Sina tu 40 hari kan. Lepas tu Nabi Musa turun, Bani Israel buat perangai. Lepas tu Nabi Musa bawa pula 70 orang naik dekat atas untuk melihat kebesaran Allah, dengar suara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Qarun ini antara yang terpilih naik atas bukit tu. Fasami'a kalam Allah thumma hasada Musa ala risalatihi wa Harun ala imamatihi. Bila dia naik, dia tengok Nabi Musa boleh berdialog, boleh bercakap dengan Allah, dengar suara Allah. Lalu Qarun ini rasa hasad, dengki. Apa hebat sangat Musa tu, aku sepupu dia. Dia kata dekat sini, ai ihtiqaran ma siwahu wa min jumlati takabburihi anzada fi thiyabi shibran wa min jumlati baghihi bil kibar wa kana yusamma al munawwar li husni suratihi. Dan Qarun ini tuan-tuan orang yang amat handsome, kaya, cerdik. Ada tiga sifat kat dia. Sebab tu kita bersyukur pada Allah Taala, Allah tak jadikan kita ada tiga benda dekat kita. Kalau kita ada tiga benda ni, handsome, apa, cerdik, kaya, kita akan jadi macam Qarun, tuan-tuan. Yang pertama handsome, aku handsome jugalah kira.
Cerdik, alhamdulillah, tak apa cerdik. Bodoh-bodoh gitu je. Kaya, kaya memang tak kaya lah. Ada roti kaya kat rumah tu. Alhamdulillah. Kan, kita ada kekurangan. Bila kita ada kekurangan, tahu sedar ke diri. Tadi kalau kita muka handsome, kalau kita masuk surau tu, handsome gila ustaz ni. Wah, jauh piwit kan. Bukan musimat je, balak pun steam tengok kau tu tak. Na'udzubillah min zalik. Nak kabarnya. Jengkreng. Dah lah handsome, alim pun. Cakap ilmu apa dalam kepala belaka, biar betik. Kan. Alim gila ustaz. Lepas tu tengok luar parking Ferrari. Puff. Contoh. Memang riak tahap gaban tuan-tuan. Ya alhamdulillah. Allah jadikan aku Jawa. Pelat cakap tak pasti. Cuma otak tak center lah alhamdulillah. Kan harta pun boleh lah, boleh lah. Kan gitu jelah. Alhamdulillah. Kalau diberikan sempurna, wasak kita tuan-tuan. Qarun dapat belaka. Iz qala lahu qaumuhu la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ketika mana kaum Nabi Musa di kalangan Bani Israel yang beriman pada Allah, bila tengok Qarun ni sombong kaya, dia orang kata, wahai Qarun jangan sombong. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tak suka orang yang farihin, ni orang yang happy. Happy boleh tuan-tuan, tapi dia ni happy sombong. Macam tu lah kan style ketawa orang-orang sombong tuan-tuan. Ada pun golongan mustadha'afin macam kita ni. Macam tu kan. Bunyi macam apa? Macam lalat. Bunyi macam tu. Wabtari fima atakallahu daral akhirah. Carilah wahai Qarun apa yang Allah kurniakan kau daripada hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa peluang kau atas dunia. Maknanya dunia cari, akhirat kau jangan lupa. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wala tabghil fasada fil ard. Buat baik sebagaimana Allah buat baik pada engkau. Jangan kau buat kerosakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tak suka kepada orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jadi tuan-tuan, ayat ni menunjukkan boleh kaya. Allah kata apa? Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Cari benda-benda yang boleh membawa kau kepada hari akhirat. Maknanya agama tu cari sungguh-sungguh. Di waktu yang sama Allah kata, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa peluang hidup kau atas dunia. Contohlah tuan-tuan, kalau takdirnya, ya, takdirlah seorang hamba Allah ni, dia ni alim, hebat mengajar, pandai. Di waktu yang sama dia pandai berniaga. Dia bijak matematik, dia pandai strategi perniagaan. Ambil itu hak dia. Dia boleh mengajar dan dia boleh jadi jutawan, tak ada masalah. Tapi jangan rosak, tu je. Nak ambil dunia ambil lah, tapi jangan rosak. Lalu bila orang nasihatkan Qarun, Qarun jangan sombong, jangan action, jangan buat kerosakan, apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ni kaya ni dengan sebab kecerdikan aku. Tak ada orang ajar aku, kau tahu tak? Wa kana a'lamu bani Israel bi Taurat ba'da Musa wa Harun. Dan ditadikan Allah, Qarun ini memang alim. Alim eh, ulama tu. Kau jangan bukan. Ini bukan orang lepak kedai mamak tengok Smackdown. Ini alim. Lebih alim daripada aku. Tak, kita tak ada benda. Alim. Yang pertama alim dalam Taurat, Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Harun. Yang ketiga, Syekh Qarun. Main-main, ulama besar ni. Syekh Al-Allamah Qarun. Tu. Alim sungguh-sungguh. Lalu dia kata apa? Aku kaya, aku cerdik ala ilmin indi, dengan sebab kepandaian aku. Dia kata kat sini, wa qila al-ilmu alladhi faddala bihi wa ilmu al-kimya. Dia ni tuan-tuan pandai Taurat satu. Dalam Israiliyat cerita, dia ni pandai ilmu kimia. Ilmu kimia dia pandai. Apa benda yang boleh kita dapat faedah daripada ilmu kimia ni? Dia kata, fa inna Musa 'allamahu thuluthahu wa Yusha 'allamahu thuluthahu wa Kalib thuluthahu. Nabi Musa ajarkan kepada dia ilmu kimia. Nabi Musa pun alim juga. Nabi Yusha pun ajarkan juga, dan ada seorang lagi ajarkan juga. Fa khada'ahuma Qarun hatta adafa ma indahuma illa ma indihi. Fa kana ya'khudhu ar-rasas fa yaj'aluhu fiddatan wa min an-nuhas fa yaj'aluhu dhahaban fa kathara bidhalika maluhu wa takabbara.
Jadi dia ni tuan-tuan, dengan kecerdikan dia, dia pun campurkan apa, formula-formula kimia. Dua O. Apa benda tu? Yang ada O kecil-kecil tu panggil apa? O2. Wah, betul lah, betul je. O2 lagi campur dengan X O kecil-kecil bawah tu. Pup, keluar-keluar dinosaur. Haa, gitu tuan-tuan. Aku belajar kimia ni pernah kat Syria, tapi haram aku tak faham. Taubat aku tak faham. Betul, yang mengajar tu pensyarah University Damsyik, tuan-tuan. Kau jangan main-main. Yang mengajar tu tak pernah bawa kitab, tak pernah bawa buku, berlenggang aja. Masuk kelas, aku kata datang bawa apa lah ni. Q, X kecil, campur dua, tak faham. Yang ertinya budak-budak tu lah. Budak Yugoslavia, budak Romania, budak Rusia ni semua geng-geng buat bom lah ke ni. Reti sangat. Aku haram aku tak reti. Kan? Kalau periksa wajibul guna, fail tuan-tuan. Cakap banyak tak ada. Jadi Qarun ni rupanya pandai benda-benda tu. Dia campur-campur-campur. Dia kata kat sini, fayakhudhu rasas. Dia pun ambil bahan-bahan ni campur dengan rasas ni tembaga. Dia buat-buat ting, jadi perak tembaga tu dengan bahan campuran tu. Wa minan nuhas. Nuhas, rasas, tembaga, nuhas, apa? Ah, dah lupa lah pula. Lebih kurang macam bahan-bahan galian ni lah. Kan, anak beradat tembaga. Ah, timah. Allah tu, timah. Kak timah. Dicampur-campur timah dengan kak timah dengan apa benda? Keluar-keluar emas. Kau tengok tu? Terer tak terer. Jadi kalau zaman ni tuan-tuan, dia hidup, kalau dia hidup zaman sekarang, Pohkong, Habib Jewel semua tak hidup belaka. Masyuk. Menyebabkan jadi kaya, campur-campur jadi kaya kan. Orang pun beli dekat dia. Sombong, alim, kaya, handsome. Lalu Allah kata, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi min al-qurun. Bukankah Allah telah menghancurkan sebelum daripada engkau ni beberapa kurun manusia yang pernah aku hancurkan, kaum-kaum dahulu aku hancurkan. Man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'an. Yang aku hancurkan dulu ni orang yang lebih hebat daripada engkau, yang lebih kaya daripada engkau. Wala yus'al an dhunubihimul mujrimun. Dan tidak akan ditanya tentang dosa mereka besok di padang mahsyar dengan sebab dosa mereka lakukan atas dunia. Orang macam ni, ada ulama tafsir kata orang kafir ni Allah Ta'ala hisap mereka dengan hisap yang susah, ada kata. Dan di, ada juga yang dihisap dengan mudah untuk dipercepatkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waliyazubillah. Sehinggalah Allah kata, satu hari, fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Lalu Qarun ini keluar dengan pengikutnya, dengan pakaian semat-semat, dengan kenderaan dia. Bi atba'il kathirin. Dia ada ramai pengikut. Mutahallina bi malabis az-zahab wal harir. Dia pengikut dia pakai baju yang dibuat daripada apa? Sutera bersalut emas. Baik kau. Ala khuyulin wa bighalin mutakhayyalatin. Kenderaan-kenderaan yang mewah. Apa? Dia punya jaga aje pakai berebus. Jaga. Kan? Ah, bodyguard dia pakai Bentley. Dia pakai kita apa? Virion. Lebih kurang lah. Kenapa Virion tu kita apa? Bugatti. Bugatti Virion. Ha, gitu tuan-tuan. Canggih. Salut emas. Kaya gila. Belagak sombong. Kan? Macam Arab Dubai. Gila. 40 bilion habis untuk main mercun pada Happy New Year tuan-tuan. Gila khinzir. Wallahi gila khinzir diorang tuan-tuan. Dahsyat. Melampau sangat diorang ni. Kaya, mewah, ramai pengikut, sombong, takabur. Maka orang-orang beriman tengok, sorry, orang-orang kampung, ya, orang-orang yang tak ada sekolah, bila tengok apa benda Qarun ni kaya, diorang kata apa? Qala allazina yuridun alhayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Kan, orang kampung yang tak ada sekolah ni kata, ish kayanya lah Qarun ni, kan untung kalau kita boleh jadi macam Qarun, best sangat. Ha, kan, kaya, mewah, boleh pergi overseas, beg tangan cap boya, ha, contohlah kan, kan kasut mu kaya je. Kan ada kita tengok jamban, apa benda, mangkuk jamban emas. La ilaha illallah. Mangkuk jamban emas, taik dia emas ke benda, ha? Kan? Mahal benar. La ilaha illallah. Gila, Syekh.
Yang apa yang Dubai tu raja apa tu? Raja raja Dubai tu kan. Dubai bandar kan. Negara apa? Negara Dubai. Hah? UAE. Yeah, dia panggil apa? Qatar. Qatar eh? Bukan. Bukan Qatar kan? Hantam sajalah. Dia tu punya kapal terbang tuan-tuan, salut mas dalam dia. Wallah dahsyat macam rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah min zalik ya Allah. Minta jauh. Orang yang yalah na'udzubillah kan. Orang yang suka ke dunia kata untung jadi macam Qarun, untung jadi macam Qarun. Innahu ladhu hazzin azim. Qarun ni kaya sangat-sangat. Nasib dia untung sangat-sangat. Tetapi waqala allazina utul ilma, berkatalah orang-orang yang Allah kurniakan ilmu. Allahu akbar. Ha ni, ilmu ni tuan-tuan. Man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa alayhi bil ilmi. Kau nak dunia, kau kena ada ilmu. Kau nak hari akhirat, kau mesti ada ilmu. Kau nak dua-dua sekali, kau kena ada ilmu. Kita ada harta, tak ada ilmu, kita sakit kepala tuan-tuan. Kita ada harta, kita nak jaga harta. Aduh, pening kepala nak jaga harta. Nak pasang bodyguard, nak pasang kereta kalis peluru. Tembak tak lut. Kan? Rumah betul bapak, CCTV bersepah. Dekat tempat letak kasut ada CCTV. Dalam mangkuk jamban ada CCTV. Dekat, oi, bersepah CCTV. Kan? Ada satu rumah orang kaya, aku pergi itu, aku dah cerita ke orang kan. Dia punya lampu apa benda tu? Lampu dinding rumah, lampu ni lah, tembok rumah dia tu kan. Bila kita lalu gelap, ting, cahaya, tiba-tiba, fuk, buf, panjat aku. Dia detect, ada orang lalu, cuh. Oh, bahaya, tu terang kan. Itu wujud dia terang macam tu, kalau dia jengkok kata, hoi, ha, macam tu. Tak meninggal kita bang, kan. Kucing lalu pun dia detect, ting. Kucing je, meow, kan, kaya, takut. Harta banyak, serabut kepala fikir. Ha, na'udzubillah min zalik. Tapi kalau ilmu banyak, dia jaga kita. Ha, tu yang seronok ada ilmu tu. Tengok ni tak boleh, ni boleh, ni haram ni. Allah seronoknya ada ilmu ni. Seronok ada ilmu tuan-tuan. Tapi kalau tak beramal, bahaya juga. Kan? Okay. Maka berkatalah orang yang ada ilmu, wailakum. Orang ada ilmu ni kata dekat set-set kampung. Set-set orang tak reti bahasa ni ha. Set-set darat ni, orang tak ada school punya orang. Wailakum, celaka korang ni. Bahasa Melaka kata lahabau kau ni. Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Pahala di sisi Allah lebih bagus bagi orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh. Ni tak ada benda ni. Walayulaqaha ila sabirun. Dan pahala ini tidak akan dapat kecuali orang yang sabar sahaja. Tuan-tuan, maka syarat nak dapat ilmu kena apa? Kena sabar. Tuan-tuan kena sabar. Sabar tuan-tuan, sabar. Cerita ni panjang ni, panjang ni tuan-tuan. 8 muka surat ni tuan-tuan. Okey eh. Ha, aku nak cerita apa ceritanya si Qarun ini. Dia kata kat sini, satu hari Qarun ni keluar. Dia bengang. Dia dah ada belaka, kaya, handsome, cerdik kan. Kaya, handsome, cerdik. Tapi dia tak jadi Nabi. Itu dia tak puas hati. Apa barang Musa? Kenapa tak aku? Satu hari dia keluar. Waqila kanu arba'atu alaf. Waqila tis'u alf. Ada kata pengikut dia ni seramai 4,000. Ada kata 9,000. Semuanya memakai pakaian yang mewah. Kana anyam yamini salah sumi'ati gulamu ayasir salah sumi'ati jariah. Biut alihinal huli wa dibash. Dia punya gundik lawa-lawa putih melepak, pakaian smart-smart belaka. Wa kanat khuyuluhum wa bighaluhum mutahallayatun bi dibaj al-ahmar. Kuda-kuda mereka, pelana kuda, pelana kuda untuk dia punya hamba, pelana diperbuat daripada sutera merah. Dia punya unta, dia punya kuda, pelana dia pakai emas. Baik kau. Heran apa? Tuan-tuan pergi tengok Fir'aun, pergi museum Fir'aun tengok macam mana dia punya keranda kan, mas. Okey tuan-tuan, jadi dia pun cerita letih juga nak cerita ni. Boleh boleh ni kedai WhatsApp lah. Tak
Tak, kalau kamera ni berasap aku berhenti ya. Wa kana ahlul ilmi wal akhbar wasiyad, dia kata ya. Kana Qarun a'lamu Bani Israel ba'da Musa wa Harun wa akhra'hum li Taurat. Qarun, orang yang paling pandai di kalangan Bani Israel lepas pada Nabi Musa dan Nabi Harun, yang pandai Taurat, orang yang paling cantik, wa ajmalahum wa aghnahum, yang paling kaya. Wa kana hasan as-saut, dalam macam tu suara pula sedap, ya Allah. Fabagha wa tagha, menyebabkan dia melampau. Wa'tazala bi'atba'ihi, lalu dia pun cari pengikut supaya dia ada pengikut sendiri. Musa dengan Harun lantak pi dia. Waja'ala Musa yudarihi lilqarabati allati bainahuma, tapi Nabi Musa kesian ke dia pasal dia ni sepupu. Nabi Musa pergi zara Qarun, kau jangan macam ni, kau sepupu aku Qarun, tak baik kau buat macam ni. Wa huwa yu'zihi fi kulli waqtin, tapi Qarun tetap sombong. Sudahlah kau, belalah kau, kau jangan nak mengada dengan aku. Wa la yazidu illa 'utuwan wa tajabburan wa mu'adatan li Musa, semakin hari semakin sombong, semakin sombong. Hatta banadaran, satu hari Qarun ni bina istana besar. Wa ja'ala babaha min az-zahab, istana ni tuan-tuan, pintunya diperbuat daripada emas. Tuan-tuan percaya tak, di Selangor ada seorang koperat, pintu gerbangnya daripada emas. Percaya tak? Tereng tereng jeng jeng jeng. Saya tak tahu ceritanya betul ataupun tidak, tapi yang menceritakan cerita ni kepada saya jiran dia. Ha. Kat mana? Tak cerita lah, atas sebab-sebab keselamatan. Dia kata betul ustaz, pintu gerbang tu harga 1 juta, dia kata. Pintu gerbang sahaja. Besok kau timbanglah besok pintu tu depan Allah kat padang mahsyar. Kau timbang besok, kau jawab besok. Wa daraba ala judraniha safa'ih az-zahab. Dinding istana dia dilekatkan dengan emas. Wa kana al-mala'u min bani Israil yaghduna ilayhi wa yaruhu wa yaruhun, dan pembesar Bani Israil sering keluar masuk istana Qarun. Ambil projeklah tu. Wa yut'imuhum ta'am, dijamu makanan. Wa yuhadithunahu wa yudhahikunahu, bersembah ketawa. Tengok cerita orang dulu kan, dia lepak atas dia punya apa benda tu, dia punya kursi gitu tu, anggu-anggu. Macam tu. Lepas tu pegang gitu lah, lepas tu yang tuan kipas, kesian tuan kipas tu. Lepas tu nak order, itu je order kan, datang. Fuh, kaya gila kau, sombong tahap atraman. Yang seorang tu pijik kaki, kan? Gitu je order. Qala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas cerita, falamma nazalati zakat ala Musa, ketika Allah turunkan ayat kefarduan zakat, atahu Qarun, Nabi Musa datang jumpa Qarun. Fasalahahu an kulli alfi dinarin ala dinarin wahid, wa ala kulli alfi dirham dirhamun, wa ala kulli alfi syat syat. Nabi Musa pun jumpa Qarun. Qarun, Allah fardukan bayar zakat. Berapa? Kullu alfi dinarin, setiap harta kau 1,000 dinar, 1 dinar je kau kena bayar zakat. 1,000 ringgit, 1 ringgit je kau kena bayar. Ha. Wa kullu alfi dirham dirhamun, setiap 1,000 dirham, 1 dirham je Allah nak. Wa an kulli alfi syat syatun, setiap 1,000 ekor kambing, kambing seekor je kena zakat. Wa kadzalika sa'irul asya', thumma raja' ila baiti fa hasabahu fa wajadahu shay'an katsiran fa lam tasmah nafsuhu bidzalika. Kalau kata tak ada kerjalah tu nak apa aku ni. Nanti aku fikir semula lah. Aku cek rumah, aku kira. Dia pun balik, dia kira harta dia tuan-tuan. Kira banyak kena keluar zakat. Pasal harta dia bukan 1,000 dinar. Juta. Banyak nak keluar ni. Ha, apa barang? Ha. Bila nak banyak keluar, dia dah lain macam. Fajama'a Bani Israel wa qala lahum. Lalu apa kata? Apa ni? Qarun. Dia panggil Bani Israel, dia kata apa? Inna Musa qad amarakum bikuli syai'in. Musa suruh korang macam-macam eh. Fat'amtumuhu wa huwa yurid ayakhudza amwalakum. Dia bagi Bani Israel makan, dia kata apa? Kau tahu tak sebenarnya Musa ni kerja dia apa? Nak pau kita. Qalat Bani Israel, anta kabiruna famurna bima syi'it. Wahai Qarun, kau ketua kami, kau suruh kami buat apa? Kita orang buat belaka. Qala amurukum an ta'tuna bi fulanati zaniyah. Allah.
Korun kata apa? Kita buat sesuatu. Nak buat apa tuan? Korang cari seorang perempuan pelacur, GRO. Fanaj'allaha ju'lan, kita upah perempuan ini, ala an takdzifa Musa binafsiha, supaya perempuan ini mengaku nanti depan orang ramai, aku berzina dengan Musa. Jahatnya dia ni. Fa idza fa'ala dzalika kharaja 'alayhi banu Israil wa rafaduhu wa da'uha fa ja'ala la qarun 1000 dinar wa 1000 dirham. Fa idza fa'ala dzalika, kalau perempuan tu buat macam tu, niscaya Bani Israel akan keluar, ya, tidak akan menyokong Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Fada'uha, lalu dia pun cari-cari, jumpa perempuan pelacur ni. Lalu Qarun bagi kat perempuan pelacur ni 1000 dirham dan 1000 dinar upah. Waqila ja'ala laha tushtan min zahabin, ada katanya diberikan hadiah pinggan daripada emas. Qila laha wa qala laha liqarun umawiliki wa ukhalitiki binisa'i ala an takdhibi Musa binafsiki ghadan. Dia kata, wahai perempuan, aku dah bagi duit dekat engkau, kau berlakon bergaul dengan orang ramai macam kau dah kenal orang, besok aku akan himpunkan orang ramai, Musa pun ada sekali, kau malukan Musa. Besok tuan-tuan, falamma kana al-ghad jama'a Qarun bani Israil thumma ata ila Musa faqala lahu. Besok orang ramai pun berkumpul, tengah-tengah kumpul Nabi Musa pun datang. Faqal, Qarun kata, inna bani Israil yantaziruna khurujaka lita'muruhum wa tanhahum. Qarun berlakon, dia kata, wahai Musa, hari ni kita dah buat program lah, program keagamaan ceramah perdana. Jadi kita lama tak dengar ceramah kau, boleh tak hari ni kau ceramah, nasihati kami apa yang Allah suruh. Fakharaj ilaihi Musa, Nabi Musa pun keluar. Faqama fihim faqala ya bani Israil, maka Nabi Musa kata apa, wahai bani Israil, man sariqa qata'na yadahu, qata'na yadahu. Nabi Musa kata, wahai bani Israil, Allah kata, siapa yang mencuri, potong tangan. Wa man iftara jalatna 80, siapa yang bohong, kena rotan 80. Wa man zana wa laysa lahu imra'atun jalatnahu 100, siapa yang berzina sedangkan dia tak kahwin lagi, kita akan sebat mereka 100 sebatan. Rupa-rupanya hukum hudud ni tuan-tuan ada dalam Taurat. Wa man zana wa lahu imra'atun rajamnahu hatta yamut, siapa yang berzina dan dia dah kahwin, kami rejam sampai mati. Qala Qarun, maka Qarun kata apa, wahai Musa, semua hukum-hukum yang kau sebut ni kat kita orang aja ke? Kau betul, kalau kau buat kau kena tak? Ha, tengok jenak perkara Nabi Musa. Wa in kunta anta, kalau kau buat kau kena ke tidak? Apa kata Nabi Musa? Wa in kuntu ana, sekalipun aku buat aku pun kena juga. Qala, maka kata Qarun, fa inna bani Israil yaz'umun annaka fajata bi fulanati zaniyah. Qarun kata, Musa, kau tahu tak, orang dah kecoh pasal engkau sebab kami dengar berita engkau berzina dengan perempuan pelacur. Allah tuduh Nabi Musa. Faqala Musa, ud'uha. Nabi Musa kata, panggil perempuan tu. Falamma ja'at qala laha Musa ya fulana. Bila perempuan tu datang, Nabi Musa tengok dia, Nabi Musa kata, wahai perempuan, ana fa'altu biki ma yaqulu haula, betul ke dia kata ni, aku buat dekat engkau begian-begian. Wa azama 'alayha wa sa'ala bil ladzi falaqa al bahra li bani Israil wa adla tawrata illa sadaqt fatadarakaha Allah bi tawfiq fa qala fi nafsiha. Nabi Musa kata, aku bersumpah dengan nama Allah yang membelah lautan untuk bani Israil, yang menurunkan Taurat kepada bani Israil, yang menghancurkan Firaun, bercakap benar wahai perempuan. Perempuan ni bila dengar benda ni, tuan-tuan, menggeletar di hadapan Nabi Musa. Lalu apa perempuan ni kata apa? Ahdutsu taubata afdal min an udhiya Rasulullah faqalat la wallahi. Lalu dia cakap dalam hati dia, demi Allah, aku tak berani, aku takkan menuduh Nabi Musa. Lalu perempuan dia kata, la wallah, demi Allah, kau tak pernah buat benda tu dekat aku. Abi, yang kau datang kau nak aku ni apa cerita? Bukan salah aku, abi, siapa suruh? Walakin ja'ala li Qaruna ja'lan ju'lan, tapi Qarun upah aku supaya aku menjadi saksi dusta menuduh kau berzina dengan aku. Ala an akzifaka binafsi. Tuan-tuan, bila Nabi Musa dengar macam tu, Nabi Musa sedih, sepupu sendiri buat macam tu. Fakharra Musa sajidan yabki, Nabi Musa terus sujud menangis pada Allah Ta'ala.
tengah sujud, apa kata Nabi Musa? Allahumma in kuntu rasulaka faghdab li. Ya Allah, jikalau aku benar-benar rasul kau, ya Allah. Ni doa, kata doa dah kebuncak nak marah ni. Ya Allah, dia tahu dia Rasulullah, dia tahu. Tapi orang kata apa, macam ni, doa bersungguh. Ya Allah, jikalau benar aku ni rasul kau, maka kau murkalah untuk aku. Makna murka untuk aku ni ke si si Qarun ini. Fa'auhallahu ilahi inni umirtu al-ardha an tuti'aki famurha bima syi'it. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku arahkan bumi supaya ikut arahan kau. Tu cerita dia. Faqala Musa, Nabi Musa bangkit pada sujud, dia kata apa? Ya Bani Israel, inna Allah ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun. Baik kau, wahai Bani Israel, Allah utuskan aku kepada Qarun sebagaimana Allah utuskan aku kepada Fir'aun. Rupa-rupanya Qarun dengan Fir'aun sama juga perangai. Selama ni tak tahu. Faman kana ma'u falyathbut makanahu wa man kana ma'i falyatazil. Nabi Musa kata, siapa yang sokong aku, duduk dengan aku. Siapa sokong Qarun, duduk dengan dia. Fa'tazalu, fa'tazilu, falam yabqa ma'a Qarun illa rajulan. Allah, orang takut tuan-tuan. Nabi Musa dah angkat tangan dan doa macam tu, cepat. Siapa sokong aku, cepat. Duduk dengan aku. Siapa sokong Qarun, pergi dekat Qarun. Sebab Nabi Musa nak doa ni. Orang ramai pun enjak, pelan-pelan, pelan-pelan, bunuh. Semua gundik dia, hama bunuh belaka. Tinggal dua orang aja dengan Qarun. Tengok tu. Kunci-kunci semua tinggal belaka kat situ. Kekayaan, harta benda, kereta, Rolls Royce, berhati, semua tinggal belaka itu. Semua gunduh. Qala Musa. Lalu Musa kata, ya Ard, khudihim. Wahai bumi, telan mereka. Fa'akhazatkhumul ardu ila awd. Fa'akhazatil ard biaqdamihim. Maka bumi pun mula telan Qarun dekat paras kaki. Ya ard khuzihim. Nabi Musa kata, bumi telan dia. Maka bumi telan sampai ke paras lutut. Qarun melolong menjadi, Musa maafkan aku, Musa maafkan aku, aku beriman dengan kau. Dah tak ada, cukup. Dah melampau sangat fitnah kau daripada aku. Suma qala ya ard khuzihim. Fa'akhazatkhumul ardu ila awsatihim. Dia telan lagi sampai ke separuh pinggang. Suma qala ya ardu khusihim fa akhadathu ila a'naq. Ditelan-telan sampai ke tengkuk, tuan-tuan. Fa ashabu fi kulli yatadarauna ila Musa wa yunashidu Qarun Allah Qarun Allah wa rahim hatta qila innahu nashadu 70 marratan. Masa itulah orang ramai berjeri, Musa janganlah, cukup-cukuplah tu, maafkanlah Qarun. Qarun dah tak boleh kata apa dah. Dah tertekak, dah nak mampus tadi. Ha. Pengikut dia bersama yang dua ekor tu, ha. Macam tu. Eh. Wa Musa fi zalika ya la yaltafi ilaihi li shiddati ghadabihi. Masa Qarun merau-rau minta tolong tu, Nabi Musa langsung tak tengok muka dia. Marah sangat Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Suma qala ya ard khuzihim. Akhirnya Nabi Musa kata, wahai bumi, telan perabi. Buf, tertutup terus bumi. Telan apa? Qarun, tuan-tuan. Qala qatadata, qala qatadatu khusifat bihi wa huwa yatajaljalu fil ardi kulla yawmin qamata rajulin la yablughu qa'ruha ila yawmil qiyamah. Tuan-tuan tahu, dalam tak dalam bumi yang kita berdiri sekarang ni, sejak ditelan di zaman Nabi Musa sampai hari ni, Qarun tak sampai lagi dekat bumi yang peringkat tingkat yang ketujuh bawah je. Tak sampai lagi, tak sampai lagi. Ulama tafsir kata, setiap hari sejak zaman Nabi Musa ditelan Qarun dan pengikut dia ni setinggi orang berdiri. Setiap hari turun, turun dalam keadaan dia hidup, tuan-tuan. Wa fil khabar wa idza wasala Qarun ila qarar al-ard as-sabi'ah nufikha nafakha Israfil fi sur wa asbat man yasiyata fi mawaidahu. Tuan-tuan, ulama kata, wallahu a'lam, nak tahu bila bila Qarun sampai ke ke dasar bumi ni, mana dalam sekali. Dia kata bila Qarun cecah je pada dasar bumi yang paling bawah, ketika itulah Israfil akan meniup sangkakala bau kiamat, tuan-tuan. Dahsyat tak dahsyat balasan Allah kepada Qarun. Itu ulama-ulama ada buat teka-teki kan, siapakah orang kafir
yang tidak dimakan bumi. Maknanya badan dia tak hancur. Kan? Orang kafir mati semua hancur belaka kan? Siapa yang tak hancur? Qarun, tuan-tuan. Diseksa sampai sekarang. Setiap hari, setiap hari. Hari ini, malam ni sampai mana aku pun tak tahu. Okey, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Di manakah lokasi Qarun? Kita akan cerita insyaAllah. Aku li qawli haza wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi guys ya, kisah Qarun. Ternyata Qarun itu hidup sampai sekarang, hingga hari kiamat ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa Qarun itu sampai hari kiamat guys. Orang kafir yang tidak dimakan bumi adalah Qarun ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang dekat, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kuat, semakin besar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Allahi wa barakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.